Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu Hayati di sini. Kita nak berbincang dengan pelajar-pelajar tentang topik tingkatan 4 koordinat geometri dan subsectionnya adalah persamaan locus. Pernah dengar perkataan locus? Ya, memang kita dah belajar semasa tingkatan 3. Tapi di situ kita hanya perlu mengenal pasti bentuk-bentuk locus daripada soalan. Dalam kes tingkatan 4, matematik tambahan, kita perlu bersedia dengan satu pengetahuan iaitu pengetahuan tentang rumus jarak. Sebelum kita nak mula menjawab soalan ini, kita highlight dahulu info-info penting yang perlu kita ambil kira sebelum mencari persamaan locus bagi B. Seperti mana yang cikgu kata tadi, rumus jarak adalah satu perkara asas dalam topik subsection persamaan locus. Di sini telah diberi sebenarnya persamaan jarak. Cuma kita perlu faham bahawa maksud persamaan ini adalah jarak dari titik P ke titik B adalah 3 unit. So, bila kita tahu bahawa jarak di sini memerlukan rumus jarak, kita pun menggunakan titik locus X tolak 5. Hapuskan tanda punca kuasa dengan menguasa dulukan kedua-dua belah kiri dan kanan. Dan nilai 3 akan menjadi 9. Ringkaskan persamaan ini. Dan kita pastikan dahulu sama ada persamaan itu adalah persamaan yang paling ringkas. Kiranya ada faktor sepunya, kita perlu ringkaskannya dengan nilai yang terbaik. Okey, seterusnya kita akan ke soalan berikutnya. Kita bersambung sebentar lagi pada soalan persamaan locus jenis yang kedua, di mana ada beberapa maklumat yang tiada secara jelas berbanding dengan soalan nombor satu tadi. Apa-apa pun, kita wajar dahulu highlight maklumat yang penting tentang titik locus P, tentang jaraknya sentiasa 5 dan titik Q. Okey, di sini kita mulakan dengan mengenal pasti titik P adalah titik locus. Yang paling penting adalah mengenal pasti persamaan jarak. Di sini titik PQ sama dengan 5. Kita guna rumus jarak. Di sini adalah X tolak negatif 3, jadi X tambah 3 kuasa 2. Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 5. Okey, kita hapuskan tanda punca kuasa dan lihat apa yang terjadi di sini.
kita permudahkan soalan ini. Ini adalah jawapan yang terakhir. Nampak mudah, tetapi pelajar sebenarnya akan berasa sukar jika mereka tidak berjaya membentuk persamaan jarak ini. Kita akan sambung pula untuk soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Kita lakukan apa yang sepatutnya dilakukan, iaitu mencari maklumat-maklumat. Dan kita highlightkannya. Seterusnya, kita cuba tahu kenal pasti bahawa titik Q adalah titik lokus. Dan perkara asas yang paling penting adalah persamaan jarak. Di sini kita boleh bentukkan jarak Q ke titik P adalah sentiasa 3. So, kita pun membentukkan persamaan lokus X kuasa 2 menjadi 9. Okey, semak dahulu sama ada setiap sebutan pada persamaan itu mempunyai faktor sepunya. Jika tiada, inilah soalan baik jawapan akhir bagi soalan ini. Okey, kita sambung pada soalan yang keempat pula. Kita seperti biasa highlight dahulu maklumat yang penting. Kenal pasti titik bagi lokus adalah R. Bentukkan persamaan jarak dalam kes ini. Jaraknya itu mewakili jarak R kepada P dan jarak R kepada Q. So, kita tulis PR sama dengan QR. Sangat penting pembentukan persamaan ini. Seterusnya, gunakan formula jarak. X tolak negatif 3 jadi X tambah 3 kuasa 2. Y tolak 10 kuasa 6. Persamaan dengan QR. X tolak 11. Y tolak negatif 2 jadi Y tambah 2 kuasa 2. Kita hapuskan tanda punca kuasa. Maka setelah tanda punca kuasa kedua belah yang hilang yang dihapuskan, kita kembangkan persamaan kuadratik ini. Kita permudahkannya.
tiga-tiga sebutan ini mempunyai faktor sepunya, iaitu 4 bahagi dengan 4 ini hasilnya. Nampak tadi cikgu juga melakukan beberapa careless mistake, tetapi yang kita nak tanamkan di sini bahawa setiap kali pengiraan kita mesti semak dan semak supaya sebelum kita terus memberi jawapan akhir yang tepat dan jitu. Pelajar-pelajar mesti amalkan tindakan untuk menyemak semula pengiraan. Okey. Kita akan sambung pula dengan soalan berikutnya. Terus kepada soalan yang kelima. Setelah cikgu dapati, kadang-kadang bila bentuk soalan itu sedikit berubah, padahal anda semua telah mencuba 4 soalan sebelum ini, bila soalan yang kelima ini diberi dalam bentuk gambar rajah, jangan biarkan rasa panik itu menguasai diri anda. Kita dah yakin 4 soalan sebelum ni kita dapat menjawab dengan jayanya. Hanya dengan sedikit gangguan dalam bentuk gambar rajah, jangan terus rasa soalan ni terlalu sukar untuk diselesaikan. Kita terus menggunakan strategi yang kita dah amalkan dalam soalan-soalan sebelum ini, iaitu kita highlight dahulu maklumat yang penting. Sebabkan soalan ni soalan lokus, kita cari titik lokus dan kita kena cari juga persamaan yang melibatkan rumus jarak. Ada atau tidak diberi di sini? Ya, ada. Itu saja. Jangan biarkan gangguan-gangguan lain dalam soalan itu menyebabkan kita hilang fokus. Okay. So, sekarang ini cikgu teruskan kepada maksud soalan itu. Dia kata PS sama dengan PT. Kita pun terus mengira kerana kedua-dua belahnya ada tanda, ada titik P. Okay. Kita mulakan seperti biasa, kenal pasti titik P dan S. So X tolak 3 tambah Y tolak 0, kuasa 2. Titik P dan titik T pula adalah X tolak 0, kuasa 2 tambah Y tolak 4, kuasa 2. Kita hilangkan tanda punca kuasa dengan punca kuasa itu dengan kuasa dua kedua-dua belah kiri dan kanan. Di samping itu, kita terus kembangkan dia. Kita permudahkannya. Jika pelajar lihat pada jawapan yang diberi, adakah ini tidak bertepatan dengan jawapan yang diberi? Sekali pandang, seperti berbeza. Tetapi,
ianya jawapan yang boleh diterima dan ini juga jawapan yang boleh diterima. Kedua-duanya boleh diterima dalam SPM kerana dia membawa maksud yang setara. Okey, kita sambung pada okay. Soalan berikut. Soalan terakhir pada video ini, soalan yang keenam kita bincangkan di sini. Apa yang membezakan soalan ini dengan soalan-soalan sebelum ini adalah perkara ini. Maklumat diberi dalam bentuk nisbah. P adalah titik bagi lokus. P adalah XY. Kita cuba ubah nisbah itu dalam bentuk persamaan yang di mana membolehkan kita menggunakan formula ataupun rumus jarak. So, PA per PB sama dengan 2 nisbah 3 3 PA sama dengan 2 PB. Itu. Okey, tanpa buang masa, kita dah pun mendapat apa yang kita kehendaki, iaitu persamaan yang membolehkan kita menggunakan rumus jarak. Kita terus mengiranya. X tambah 1, X tolak negatif 1 menjadi X tambah 1. Y tolak 3. X tolak 4 kuasa 2. Y tolak 6 kuasa 2. Seperti biasa, kita akan menghapuskan tanda punca kuasa 2 dengan melakukan kuasa 2 bagi kedua-dua belah dalam persamaan ini. Apabila kita menjadikan 3 itu menjadi kuasa 2, dia akan menjadi 9. Kita kembangkan seperti biasa kelemahan yang sangat ketara apabila pelajar tidak dapat menjawab soalan-soalan lokus kerana mereka gagal mengembangkan ungkapan kuadratik dengan betul. Mudahkannya. Di sini berlaku sedikit kesilapan. Cikgu gagal menukarkan 2 kepada 4. 2 kuasa 2 kepada 4. Kita hapuskan 9x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2, 9y kuasa 2 tolak 4y kuasa 2, 18x tambah 32 menjadi 50x, negatif 54 tambah 48 menjadi negatif 6y. 90 tolak 208 menjadi negatif 118 sama dengan sifar. Okey. This is the final answer and the final question that I brought up for this discussion about locus, equation of law, locus. Inilah soalan yang terakhir bagi perbincangan kita. Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan persamaan lokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam topik
yang lain